Oh, talaqi. Ha, ni nak berubah sikit ni duk. Sampai sahabat-sahabat sekalian, kita di Madinatul Munawwarah, ni pesanan Nana ni. Kita di sana kita ada persatuan. Pelajar Malaysia ada persatuan. Tapi pesanan saya menyebokkan diri dengan persatuan sehingga lebih daripada kelas pengajian di kuliah, sehingga lebih daripada kelas pengajian di masjid, tak payahlah. Tak payah. Ini pengalaman diri sendiri. Asal saya, anda sendiri asal orang yang kuat berpersatuan. Antara sebab anda habis daripada Ma'at Tafiq Al-Quran Negeri Terengganu, anda pi masuk UIA, antara sebab utama teringin nak berpersatuan. Masuk UIA dulu setahun, lepas tu baru pergi Madinah. Teringin nak masuk juga, nak tengok macam mana universiti tu. Teringin nak masuk. Nak tengok macam mana orang berpersatuan ni. Tengok kawan-kawan yang masuk UIA keluar balik Persatuan Bahasa Melayu buat program, Persatuan Bahasa Arab, Persatuan Islam buat program. Ui, hebat dia bawah ni. Kita ni duk cerok ni tak tahu apa. Teringin nak pergi. Pergi sana pun, bila sampai di Madinah, sibuk berpersatuan sehingga pengajian terabai. Pengajian terabai dalam erti kata kita kurang sikit ambil manfaat. Kita kurang sikit ambil manfaat kelas-kelas pengajian di luar. Bahkan kita sibuk dengan jemaah haji mai, kita sibuk dengan jemaah umrah mai, pilihan dia pada sebagainya. Bukan tak boleh, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Pergi jumpa. Tapi bila kita menyibukkan diri lebih daripada perkara tersebut, kita akan berasa rugi bila kita pulang kelak. Mai tahun 3, tahun 4 baru mai kesedaran, baru mai muhasabah diri, baru mai motivasi. Eh, aku balik nanti aku nak cerita apa kat orang kampung? Tahun tu, tahun 2 kita mengaji, okey, tak ada masalah. Lulus semua, okey, alhamdulillah. Ada paper sangkut, periksa balik, lulus, alhamdulillah. Pasti kita muka kita mengaji tu, kita pipi, masuk kuliah terus. Tak masuk dah pusat matrikulasi Bahasa Arab. Mahat Lurah tak masuk dah. Pi ambil terus, kuliah terus. Pasti apa? Pasti nak balik cepat. Pasti apa? Panas. Itu antara sebab kecil lah. Antara sebab dia aku kira nak mengaji, nak jadi Wahabi. Itu antara yang paling utama sekali. Persepsi yang macam saya kata, anda kata tadi dah hantu, tak tahu apa, pasal tak tahu. Jadi bila pi apa ni, masuk kuliah, mengaji, nak ambil masa nak faham betul dekat 6 bulan. Pasal apa? Pasal kita tak biasa dengan lahjah Arab. Syekh bukan nak cakap ya Fathal Bari udarrisukal yaum, cakap lagu tu mengaji tadika sini tak apa. Tak ada dah masuk-masuk alhamdulillah. Al-yawm insya-Allah saya takalam an mawdu' tu dia apa ni? Bukan. Kitab muka surat mana? Safha. Dia sebut safha 33 ataupun 63. Salah. Nak kira tu muka surat berapa tu 3-4 kali. 3 dulu baru 6. 3 dulu baru 6 dia terbalik, Arab terbalik. Oh, 63. Baru buka, orang dah baca separuh dah. Ini nak cerita bagi kita punya keadaan. Ambil masa 6 bulan. Saya dibantu oleh sahabat-sahabat lain, alhamdulillah. Kita bertanya. Tapi nak cerita bagi, bila kita keterlaluan dalam berpersatuan. Keterlaluan, saya kira keterlaluan akan memberi kesan kepada pengajian kita. Akan memberi kesan. Akan ada orang berhujah. Oh, tu tak apa, aku berjaya. Minoriti ke majoriti? Minoriti. Hak nak bercakap seorang tu aku berjaya. Dia seorang aja. Tak boleh, dia mungkin boleh bagi semangat pada teman-teman dan sahabat-sahabat dia. Saya kata tadi, bukan bererti tak boleh berpersatuan, boleh berpersatuan, menghadiri program-program persatuan, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan tanggungjawab yang asas. Kerana pengalaman telah kami lalui. Anda dah lalui secara sendirinya. Dan bila anda sambung master di Jordan, apa yang anda belajar di Jordan, master Jarh wa Ta'dil, satu paper Jarh wa Ta'dil, master Muqarrar, kitab dia tahun 2, tahun 3 Madinah. Anda balik, anda belajar PhD UAE. Muqarrar dia kitab tahun 4 Madinah. Tahun 4 masa dah sambut jizah sarjana muda. BA lah. Mengaji dah kitab apa? Al-Wad'u wal-Wad'a'un. Itu Muqarrar dia.
Sampai anak pergi kelas. Syekh kata hang tak ambil kelas, hang tolong buat aku ringkaskan kitab ni untuk bagi kepada pelajar. Anak ringkaskan kitab, bagi kat syekh. Syekh bagi kepada pelajar lain nota. Tak pergi kelas. Satu semester tak pergi kelas. Pasal dia mengaji. Bukan kata Madinah tu tinggi dia punya silibus ke tinggi, kata tak, anak melihat dari perspektif yang lain. Alangkah baiknya kalau sekiranya aku ni hadam betul-betul semua ni, pasti akan jadi lebih relax daripada lah ni. Duk fikir adu je, nak fikir nak relax eh. Tapi masalahnya kita ambil masa. Bila pi di Jordan, baru kita perlu isi diri kita dengan ilmu. Baru pi cari kelas, baca Quran, baca balik Quran. Baca balik. Baca. Kita dah bangsa kita taiku dah baca. Juara peringkat tu, juara peringkat ni. Oh, hebat dah baca Quran ni. Pi baca balik, pi baca qiraat 7. Walaupun tak habis 7, habis 5 lah. Habis 5, tak ada habis 7. 7 wars panjang dia punya bacaan dia. Jadi ambil dekat 5 dengan Syekh. Syekh tu pula main Malaysia. Masa cuti, ana pi ikut dengan dia, pi ambil talaqqi Quran. Kemudian kelas hadis, kelas hafal hadis, kelas tafsir, kelas bahasa, sampai kepada tokoh-tokoh ikhwan seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Pun ana pi. Walaupun dia tokoh ikhwan. Pasal nak tahu satu kitab yang dia ajak. Ialah kita dah boleh bezakan antara ikhwan dengan salafi ni, kita ikhwan ni memang kita lebih. Tapi dari sudut kita nak tahu satu kitab yang bernama kitab yang disusun oleh Az-Zamakhsyari Al-Kashaf, tafsir dia. Tafsir Al-Kashaf kan tafsir Mu'tazilah. Mu'tazilah. Tafsir ni tak diajak, mana-mana tak ajak. Kita hanya tahu metodologi dia. Dan kitab dia memang ada benda-benda yang boleh ambil manfaat, tapi hati-hatilah baca dia. Jadi anda nak tahu bagaimana apa ni kritikan ahli ilmu terhadap kitab tafsir. Tak ada orang ajak melainkan dia. Anda tanya para ahli ilmu, tanya para apa ni ulama yang kita kenali, yang kita dekat dengan mereka, ulama-ulama salaf. Boleh tak nak pi nak tengok macam mana kritikan terhadap kitab. Pi. Masa nak pi rumah dia tu, anda seorang saja pelajar Melayu yang berada dalam 10 orang pelajar-pelajar yang lain. Pi. Nak ambil tahu. Pi dengan tokoh ikhwan lain pula pi ambil. Baca yang ni. Dan ulama-ulama hadis yang lain tu yang kita kenal, macam Syekh Mashruh Hasan Salman, Syekh Ali Hasan, Syekh Salim Hizali masa tu yang kita kenal, ada Syekh Abu Tariq Ihsan Al-Utaibi. Pi. Jadi macam kegairahan, kecintaan kepada ilmu tu macam kita baru rasa kemanisan dia tu. Tapi alangkah kalau kalian rasainya daripada sekarang. Sebab ayyam fil Madinah, hari-hari di Madinah sangat indah. Kalian berada dalam satu suasana yang membentuk satu disiplin ilmu. Pasal apa? Semua orang bercakap pasal ilmu. Dikeliling kita masuk masjid, orang nak talaqqi kita, orang nak baca kita. Di Jordan tu nak cari mana? Bukan kata tak ada, ada. Tapi terpencil. Di situ sikit, sana sikit. Terpencil. Tapi suasana ilmu, universiti dia adalah. Universiti ilmu, universiti yang tu campur semua. Kristian, Islam semua. Dengan pakaian entah apa-apa entah. Ini suasana laki saja universiti. Kemudian setiap hari kuliah di masjid, kuliah di dalam universiti, kuliah di masjid universiti, kuliah di luar, masjid belakang universiti, masjid tepi universiti, dalam Masjidil Haram, belah kiri kiblat, belah kanan kiblat, depan kiblat, belakang kiblat, kiri, semua kuliah ilmu. Pi mengaji dengan masyayikh. Pi mengaji dengan ulama. Cari ulama-ulama yang paling senior kalau boleh. Sebab apa? Sebab nanti kalian akan membawa pulang tinta-tinta mereka. Mutiara-mutiara ilmu mereka. Bila sebut Syekh Abdul Muhsin Abbad, aku berada di kuliahnya pada ketika itu. Dia dah meninggal dah nanti. Dia umur dia dah 80 tahun dah. Hafizahullah, kita doa moga Allah berikan kekuatan kepada dia untuk dia terus menyampaikan ilmu. Lah ni anak dia mula ganti tempat dia. Tapi satu hari nanti bila kalian balik, wallahu alam. Akal Allah panjangkan usia dia untuk panjangkan usia dia, Allah panjangkan ketentuan Allah. Tapi dia dah tua sangat dah. Tapi bayangkan 20 tahun lagi kalian menukilkan perkataan seorang ulama kibar yang sangat terkenal, yang hafal kutub sitah, hafal semua. Bukan hafal hadis saja. Sekali dengan sanad dia. Bukan sanad saja, sekali dengan perawi hadis. Bila sebut nama perawi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, contoh Sulaiman bin Mihran, sebut nama ni dia boleh cerita lahir tahun bila. Siapa anak murid dia? Siapa tok guru dia? Apa hukum ulama terhadap dia? Detail.
Tak percaya, download dia punya ceramah dia, syarah Sunan Abi Daud, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah Tirmizi, syarah, ulang balik dalam ni, patah balik. Rugi kalau kita tak membawa pulang nama-nama seperti itu. Tapi orang, takkan kita nak, orang tanya nanti, ustaz balik-balik mengajak Madinah, ustaz apa hukum ni ustaz? Saya teringat tu imam kampung ni ajak masa dulu. Takkan lah tu. Malulah. Tak ada standard. Bukan kata Tok Imam tu lekeh. Dah. Saya tak masukkan lagu tu. Tapi hampir mengaji dengan ulama besar di tempat ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman la ta'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Iman akan kembali ke Madinah seperti mana ulat akan kembali ke sarangnya. Ilmu akan kembali ke Madinah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pusat ilmu. Tapi kita tak bawa balik perkataan-perkataan ulama di sana. Anda cadangkan, tulis nama ulama-ulama ni. Pi sana tanya sini-sini. Jangan duk sibuk nak pi ulama hak yang tersembunyi. Kita mengaji underground ni, underground. Underground-underground tu karut-marut belakang, jangan duk pi. Pi mengaji hak yang yang tidak yang upground. Tak bedo under-under. Under-under ni lekeh. Minta maaf lah, under underwear. Pakai bawah. Malu kita tunjuk korang tu ya. Ni up, pakai kepiah tak atas. Jadi benda-benda kita pergi mengaji, benda-benda yang ni, yang duduk dalam masjid. Satu, cari di Madinah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tu yang paling sini sekarang ni di Madinah. Okay. Kedua, yang juga yang sini, Syekh Salih As-Suhaimi. Mufti Madinah. Salih As-Suhaimi. Ketiga, Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad, anak Syekh Abbad. Mengajar dalam Masjid Nabi juga lah ni. Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad. Yang keempat, Dr. Anis Tahir. Syekh Anis Tahir. Ni asal Indonesia tapi dah ada kerajaan Saudi. Juga mengajar dalam Masjid Nabawi lah ni. Yang kelima, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Ini pakar jaguh akidah. Ha? Pakar jaguh akidah digelar di dalam Universiti Madinah Ibn Taymiyah Sagir. Ibn Taymiyah kecil sebab dia menguasai Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyah. Dia kuasai dan fahami dengan sangat penjelasan dan kefahaman yang sangat baik. Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyah. Dahsyat. Ini pakar akidah. Berapa orang lah? 5 orang lah kan? Okay. Lagi, cari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini kenal Abdullah Al-Bukhari. Okey. Lagi Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Al-Madkhali. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Yang seterusnya, Syekh Muhammad Muhtar Asy-Syangqiti, yang tak pasti ada tak ada mengajar dalam Masjid Nabawi sekarang. Cuma ada perselisihan di ahli ilmu tentang dia, tak apalah. Ha? Walau bagaimanapun beliau adalah masyayikh di kalangan ahli ilmu yang menyampaikan as-sunnah, yang menyuruh kepada sunnah. Kefaqihan dia tu jelas, cuma dalam masjid-masjid ni saya kata, anda katakan tadi, dahulukan 7 ataupun 8 orang syekh yang anda sebutkan tadi. Terlebih dahulu. Ini yang nak cerita di mana? Di Madinatul Munawwarah. Cari lagi, minta maaf. Ada lagi. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Oh, yang ni top ni. Ubaid Al-Jabiri. Lagi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Aqil. Ini Masyayikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Dia karang kitab yang terkenal Manhaj Aqidah Al-Imam Syafi'i. Nak tanya Aqidah Imam Syafi'i, cari dia. Okey. Jadi ini senarai. Ambil ini umum dulu, banyak lagi nanti kalian akan temui. Cari hak ni dulu. Cari hak ni dulu. Dan antara sahabat baik yang boleh kita rujuk di sana, pi cari senior yang terkenal yang bernama Asri Sabri. Ustaz Muhammad Asri Sabri. Cari hati dulu. Memang dia garang pun, memang dia cengeng. Tak apa, kita mengaji dengan orang cengeng ni boleh faedah banyak. Macam saya lah.
Dari garang-garang. Bukan kata boleh faedah apa, maksudnya kita boleh memahami agama secara langsung, cakap terus. Biar kita tegas. Biar di peringkat awal kita tegas. Ketegasan tu perlu dari awal. Macam kita nak didik anak-anak masa sekolah, masa kecil-kecil tu dia kita tegas. Rotan kalau tak ni. Mai duk balok lihat besar panjang ni duk cara naik motor, payah dah nak pergi. Betul? Macam tu juga kita mengaji agama, biar mengaji agama ni biar di peringkat awal ni kita kenal agama, pi mengaji sungguh-sungguh. Jangan duk kira benda lain. Jangan duk sibuk dengan benda lain. Duk sibuk duk main pertandingan PlayStation antara student. Tak biar main PlayStation. Hang balik Malaysia hang mainlah, masuk dalam, jadilah berlakon dalam tu. Masuk. Semasa di sana fokus betul-betul. Fokus sibukkan diri dengan ilmu. Ini pengalaman yang kami sering lalui, yang kami rasai, yang kita rasa Allah ruginya kalau tak sempat dengan para ahli ilmu. Okey? Jadi minta tolong cari ilmuan-ilmuan yang saya sebutkan ni dulu. Cari pi mengaji dengan depa dulu dan sibukkan diri dengan Masjidin Nabawi. Sibukkan diri dengan talaqiyah ilmu dalam Masjidin Nabawi. Dia ada banyak program dalam Masjidin Nabawi. Program hafal matan. Masa-masa antum masuk syu'bah ma'had lughah dulu, ambil program hafal matan. Dia akan ajak hafal usul salasah, kitab tauhid, hadis 40, hafal matan-matan nahwu bahasa Arab, hafal matan-matan usul fiqah. Masuk program tu. Bagi target habis program hafal matan, kita boleh hafal Sahih Bukhari ke contohnya. Kita boleh hafal Bulughul Maram. Setidak-tidaknya. Ambil program yang seperti itu. Dia sangat bermanfaat. Ha? Jangan sibuk dengan benda-benda lain. Tolonglah sahabat-sahabat sekalian. Sebab kita bimbang pada hari ini. Orang nak pergi Madinah, nak pergi tak sanggup-sanggup. Yang ada yang sahabat-sahabat yang ada, mungkin tak ada di sini, yang datang minta tazkiyah, surat sokongan. Anda kata, kita tak layak untuk nak sokong siapa-siapa pun. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih layak, yang lebih utama untuk memberikan sokongan kepada siapa-siapa yang dia nak sokong. Cuma sahabat-sahabat sekalian, ha? Mai minta surat sokongan, mai minta sokongan kita. Anak nak suruh janji ya. Pi Madinah ni janji balik sumbangkan diri dalam jalan dakwah. Kita dah letih dah. Bukan saya kata budak-budak Madinah ni semua balik tu. Tak. Masing-masing ada peranan masing-masing. Tapi kita nak bagi ada sumbangan dalam jalan dakwah. Jangan balik duk bantu orang-orang buat bid'ah. Bila kita nak sampaikan sunnah, dia pula duk kata, "Eh, ustaz tu keras, dia tu keras sangat tu." Dia pula nak pergi support. La haula wala quwwata illa billah. Ha mengaji apa di Madinah? Pergi mengaji apa di Madinah? Bukan kita nak pergi kacau. Kita pun cerdik, takkan kita nak pergi kacau amalan-amalan orang. Nak dahulukan masuk-masuk masjid orang, nak piruk tarik anu tuntun anu hak anu tak boleh, hak ni haram, hak ni bidah. Lah, kita tak pernah hai orang buat dakwah lagu tu. Kita nak dakwah tauhid, nak dakwah akidah. Tapi yang menyekat kadangkala berlaku teman-teman kawan-kawan kita sendiri yang mengaji dengan kita sendiri. Apa ni hang ni keras sangat, hang ni ni keras apa aku baca Sahih Bukhari, keras apa aku baca kitab akidah tauhid, keras apa aku ajak orang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, dia pula jadi tekong. Tekong jadi apa ni, tekong baca Yasin malam Jumaat, tekong tahlil, tekong tak apa lah dia nak buat-buat. Tapi bila kita bercakap tentang hukum perkara-perkara tersebut, orang tanya dia, kita abaikanlah yang tu keras sangat. Saya mengaji Madinah, saya tahu. Yang macam ni yang duk buat balik fitnah banyak pada dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang macam ni lah yang duk buat balik fitnah banyak pada dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita nak sahabat-sahabat, walaupun berbeza kuliah, nanti kalian akan temui orang duk berbincang, kuliah mana lagi bagus ya? Oh, kuliah syariah. Kau ni kata, eh kuliah hadis. Eh tak, kuliah usuluddin. Dakwah. Eh tak, kuliah bahasa Arab. Eh tak, kuliah Quran. Ini perbincangan-perbincangan yang tak cerdik. Tuan-tuan, Imam Syafi'i tak masuk kuliah mana-mana pun. Imam Syafi'i bukan lepasan IIC, UIA ke, UM ke, Universiti Madinah ke, Universiti Al-Azhar. Tak ada. Dia tak mengaji kuliah mana pun. Tapi dia orang yang faham apa itu ilmu. Dia orang yang cintakan ilmu. Jadi kita yang tak nak masuk kuliah apa? Nak masuk kuliah bahasa Arab? Masuk. Tapi kewajipan untuk kita tuntut ilmu, pergi mengaji hadis di masjid, pergi talaqi kitab dengan masyayikh, teruskan. Itu ilmu yang sebenarnya, kerana kalian berjalan dengan hati yang penuh ikhlas. Pi nak ilmu. Bukan pi mengantuk orang gelah. Tak kitab begitu, kitab Arab ni keras.
hak cover tak lagu tu? Tidak. Orang kata macam pengalaman. Adalah dulu-dulu. Saya bergurau. Tapi ni nak cerita bagi, pi dengan malah. Ini kita pi dengan ikhlas. Nak masuk kuliah Quran masuk, nak masuk kuliah syariah masuk. Tak ada masalah. Sahabat-sahabat kita, Syekh Abdul Muhsin Abbad lepasan kuliah syariah. Bahkan beliau Syekh Abdul Muhsin Abbad lepasan Universiti Al-Azhar. Bukan lepasan Madinah. Salafi tu, serupa tu, salafi tu apa tu? Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tahu hakikat ilmu. Dia tahu apa itu ilmu. Dia tahu apa itu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup. Nampak? Tapi pasal apa orang cadangkan agar masuk kuliah hadis? Masuklah kuliah hadis. Pasal kuliah hadis ni mendisiplinkan kita dalam beragama. Kita hidup dalam satu suasana, pilah semayang. Tak percaya, jangan duk sembang-sembang dengan sini yang di kuliah syariah. Sekejap dia akan kata, kuliah syariah lagi bagus. Pergi tengok kuliah hadis. Sini kuliah hadis. Kuliah hadis lagi bagus. Dia akan jadi lagu tu biasalah. Pergi sendiri, tengok sendiri. Pergi solat di kuliah syariah. Lepas tu pergi solat di kuliah bahasa Arab, kuliah lughah. Pergi solat di kuliah Quran. Pergi solat di kuliah Usuluddin. Kemudian lah sekali, pergi solat di kuliah hadis. Try tengok solat jemaah. Nak berasa soft yang rapat di mana? Pergi tak jaya, pergi tengok sendiri. Takkan jumpa saf yang paling rapat dan sempurna dalam semua kuliah melainkan kuliah hadis. Pergi tengok, ini realiti, ini realiti. Saya test semua, saya pergi semua. Saya pergi main kuliah ni. Pasal saya suka, ialah kita suka betul je. Betul je ni maksudnya kita suka berbahas, berbincang dengan kawan-kawan. Ini betul je, tak betul je, ini betul je, tak betul je. Jadi kita pergi check. Bukan kata masalah kuliah tu. Masalah disiplin suasana. Syekh yang atok sendiri, syekh yang pegang tongkat, pegang, tarik pelajar-pelajar bagi rapat semua. Sampai semayang bela lagu tu. Rapat, soft, rapat. Betih, lutut semua bertemu ni. Pergi tak Syekh? Pergi tengok soft-soft yang orang dahulukan soft-soft bagian depan, soft kuliah hadis. Tu saja, bukan pasal kelebihan ilmu. Ilmu ni ada pada mana-mana. Tapi kita kata kalau nak disiplinkan diri, nak disiplinkan diri, kalau kita jenis disiplin dah, letak pergi mana-mana pun. Tak mengaji Madinah, mengaji di sini pun tak ada masalah dah. Tapi kalau kita bukan jenis orang yang disiplin, masuklah kuliah hadis. Kerana ia secara tak langsung membantu meletakkan kalian dalam satu suasana. Kalau kuliah lain biasanya, biasa kalau orang cukup janggut, kuliah bahasa Arab tu biasalah. Cukup janggut licin. Tapi entah masuk kuliah hadis, entah masuk kuliah hadis, entah cukup janggut, entah malu. Ya Syekh, haram, haram, hadha haram. Ni haram ni, mana boleh ni haram. Duduk dah 3 hari lepas juga. Tak boleh pergi. Janggut, janggut kawan kita berangin kena muka kita. Nama ada panjang janggut tu, berangin kena muka. Nak abang kata taruh janggut. Etika berpakaian, isbal. Melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Kuliah hadis, tak pakai labuh. Ya Syekh, ya, terus lah tu. Jadi dia satu suasana yang mendidik, membantu. Bukan kata kuliah lain dah. Saya tak masukkan nak banding atau saya tak masukkan nak ni. Saya kata dia lebih membentuk satu suasana. Satu suasana. Adapun dari sudut ilmu, mana-mana kuliah pun dia mengaji benda yang sama. Cuma kuliah hadis lebih kecenderungan pada kajian hadis. Kuliah syariah lebih kecenderungan dia dalam isu fiqh, isu qada, usul fiqh, dia lebih sikit. Kuliah hadis pun mengaji fiqh. Kuliah hadis pun mengaji usul fiqh, tapi tak sedetail kuliah syariah. Kuliah syariah pun mengaji hadis, tapi tak sedetail kuliah hadis. Kuliah hadis mengaji akidah. Kuliah syariah mengaji akidah. Kuliah usuluddin pun mengaji akidah. Tapi pendetilan pengajian akidah lebih detail pada kuliah usul, usuluddin dan dakwah. Jadi saya kira cukuplah setakat tu sekadar pengalaman perkongsian. Saya harap sangat-sangat balik kalian pastikan ada sumbangan. Balik telefon ayahanda kita Dr. Sulaiman, tanya apakah sumbangan yang kami boleh berikan. Tolong. Pasti kita perlu tenaga-tenaga untuk kita teruskan dakwah, untuk kita sebarkan as-sunnah kepada masyarakat. Wallahu